السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على كل حال، وعلى آله وأصحابه أصحاب الكرامة والكمال. أما بعد، Dewan Asatidz yang kami muliakan, Dewan Juri Lomba yang kami hormati, serta rekan-rekan senasib seperjuangan yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah yang tiada tara banyaknya, dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul dalam rangka menggali dan mengayuh ilmu yang bermanfaat serta menguji mental. Salawat serta salam senantiasa mengalir keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumala yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yakni hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema pentingnya pendidikan akhlak bagi generasi muda. Hadirin yang saya hormati, masa sekarang ini ada dua hal yang mengancam generasi Islam, yakni pengaruh negatif globalisasi dan majunya teknologi, serta masuknya gerakan ideologi transnasional yang membuat pemuda-pemudi Islam menjadi rusak, dan pada akhirnya aswaja pun juga dapat rusak. Padahal dalam suatu makalah dikatakan Syubbanul yaum rijalun khaw, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dengan memahami makalah tersebut, jadilah kamu seorang pemuda yang siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan apakah seorang pemuda yang malas belajar, malas mencari ilmu, suka dengan kehidupan pergaulan bebas, akankah menjadi pemimpin bangsa? Tidaklah mungkin. Karena mereka telah merobek-robek masa depan mereka dengan kesenangan dan terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kami adalah generasi muda, generasi penerus perjuangan. Di tangan kamilah maju dan mundurnya suatu bangsa, hidup dan matinya suatu bangsa, bangkit dan hancurnya suatu bangsa. Inna fi yadikum syubbanu amra ummah wa fi aqdamikum hayataha. Hadirin yang berbahagia, hal yang pertama adalah pengaruh negatif globalisasi dan majunya teknologi, di mana arus informasi melalui media elektronik, cetak, dan internet seolah-olah diposisikan sebagai guru yang harus didukung dan ditiru. Sudah tidak ada lagi filter yang dapat memilah dan memilih secara selektif informasi dan teknologi mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Diakui atau tidak, disadari ataupun tidak, kita banyak yang terseret dalam kehidupan globalisasi yang menyesatkan. Kesopanan, akhlakul karimah, dan kepribadian yang islami juga sudah banyak yang terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan semakin canggihnya teknologi dan elektronik. Hadirin rahimakumullah. Hal yang kedua adalah ancaman gerakan ideologi transnasional, yakni liberalisasi dan radikalisme yang bisa timbul dari agama apapun dan dari manapun. Ideologi inilah yang akan mengancam, bahkan merongrong NKRI dan ideologi aswaja. Islam liberal dalam memahami Islam menggunakan pendekatan-pendekatan yang bebas dan memposisikan akal di atas segalanya, yang semua itu jelas bertolak belakang dengan aswaja. Lalu, apakah yang harus kita lakukan sebagai pelajar Islam untuk membina akhlak? Satu,
meningkatkan pemahaman ilmu melalui pondok pesantren dan majelis ilmu. 2. Menguatkan pemahaman akhlak melalui pelajaran di sekolah, diskusi, serta seminar. 3. Menerapkan dan menguatkan kebiasaan santun dalam semua kehidupan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hadirin yang saya hormati, mari kita sebagai pelajar Islam bersama-sama menjaga aswaja dan mencintai para ulama dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, pemerintah harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi untuk membatasi masuknya ideologi-ideologi yang akan menghancurkan tatanan negara serta kehancuran bangsa. Demikian pidato singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiqla aqwamit thoriq. Tsumma assalamu